Rebel playlist Nasa Yoni. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dah lama aku tak buat video. So hari ni aku kembali. Hari ni aku akan buat satu kelainan, iaitu aku akan cerita sikit tentang sebuah buku. Okay, buku ni berjudul Rebel Playlist yang ditulis oleh Nasir Jani dan dilancarkan di Pesta Buku Antarabangsa baru-baru ni. So sebenarnya tak banyak buku tentang muzik ataupun muzik rock ataupun muzik indie yang ditulis dan dikeluarkan di Malaysia berbanding dengan negara lain. Misalnya Indonesia. Indonesia lebih banyak menulis dan mengeluarkan buku tentang muzik lah. So kat sini kita ada Rebel Playlist, 45 lirik lagu memberontak hasil ciptaan Nasir Jani. Okay, aku rasa korang dah familiar dengan Nasir Jani ni, iaitu dia adalah seorang pengarah filem yang antara karya yang terkenal daripada Nasir Jani yang didirect ialah Kembara Seniman Jalanan, dan juga yang antara yang terbaru ialah Tom Biruo. Dan sekarang dia banyak menulis dan ataupun mengumpulkan artikel-artikel yang ditulis dan dibukukan, dan juga banyak aktif mengeluarkan buku under publishing house Rabak Lit. Sebagai seorang penulis lirik memberontak juga, kalau korang tahu, aku banyak juga menulis lirik untuk band Dum Dum Tak, band political punk. So lirik-lirik memang memberontak. So aku sangat sukakanlah buku ni. Dan aku agak cepat menghabiskan buku ni lah. So maknanya aku recommend lah korang baca. Aku dapat menghabiskan dalam masa yang agak singkat jugalah. Apa yang menarik tentang buku ni, dalam buku ni semua ada gambar-gambar kulit album, yang mana lirik lagu yang ditulis oleh Nasir Jani, dia dalam album mana-mana semua, kebanyakannya cover album dimasukkan dalam ni, iaitu semuanya koleksi simpanan Nasir Jani sendirilah. Maknanya dia pun ada arkib muzik sendiri. So semua lagu yang telah dia tulis lirik, maknanya dia akan simpan kaset ataupun CD tu lah. Dan juga tulisan tangan ataupun draft asal ataupun lirik asal yang ditulis dengan tangan juga dimasukkan dalam ni. So ini antara contohnya lah. So tulisan tangan oleh Nasir Jani juga dimasukkan untuk kebanyakan lirik lagu lah. So antara lagu yang popular ditulis oleh Nasir Jani ialah Sri Kandi Cintaku, Cinta Kristal, Opera Hidup, Bazooka Penaka, Satelit Puaka dan lain-lain lah. So yang menariknya juga, dalam buku ni ditulis tentang lagu yang antara yang paling popular yang liriknya ditulis oleh Nasir Jani, tapi dia co-write dengan Usop daripada band Komputasa tu. So lagu yang berjudul Sri Kandi Cintaku, nyanyian kumpulan Bloodshed. So sebenarnya lepas dia tulis lirik lagu ni dan dikeluarkan pada 1987 lagu tu, dia dan Usop tidak dikreditkan sebagai penulis lirik lagu tu. Sehinggalah pada tahun 2009, dengan bantuan seorang kawan daripada Luncai Emas, Pak Nasir dapat baliklah. Dia dapat kontak balik record label Warner Music atau Warner Chappell untuk mendapatkan balik hak copyright sebagai penulis lirik Sri Kandi Cintaku tu lah, dan mendapat balik royalty yang dia patut dapat tu. So dalam ni didirungkan. So selama 22 tahun dia tidak mendapat royalty dan tidak dikreditkan sebagai penulis lirik lagu tu. So agak menarik, dalam ni semua dibongkarkan lah apa rahsia, apa yang terjadi semuanya. Dan aku rasa buku-buku seperti ni patut lebih banyak ditulis oleh peminat muzik ataupun pemuzik sendiri di Malaysia. Ada beberapa buku lagi yang dikeluarkan tentang muzik di Malaysia yang aku suka, antaranya tulisan daripada arwah Mio, yang antaranya yang aku suka Gila Music. Dan ada beberapa buku muzik metal dikeluarkan juga di Malaysia yang aku suka. So aku harap band-band indie, band-band rock atau apa-apa muzik di Malaysia didokumentasikan dalam bentuk buku lah. Sebab ni sangat penting untuk rujukan yang official lah, bukan sekadar cakap-cakap mulut di kedai kopi, tapi ada bukti bertulis. Okay, kita jumpa lagi.